Museum Balak Lumpua merupakan rekonstruksi dari Istana Kerajaan Goa yang didirikan pada masa pemerintahan Raja Goa ke-31. Dalam bahasa Makassar, Balak Lumpua berarti rumah besar atau rumah kebesaran. Arsitektur bangunan museum ini berbentuk rumah khas orang Bugis, yaitu rumah panggung dengan sebuah tangga setinggi lebih dari 2 meter untuk masuk ke ruang teras. Seluruh bangunan terbuat dari kayu ulin atau kayu besi. Bangunan ini berada dalam sebuah kompleks seluas 1 hektar yang dibatasi oleh pagar tembok yang tinggi. Museum ini berfungsi sebagai tempat menyimpan koleksi benda-benda kerajaan Goa. Benda-benda bersejarah tersebut dipajang berdasarkan fungsi umum setiap ruangan pada bangunan museum. Museum Balak Lumpua menyimpan koleksi benda-benda berharga yang tidak hanya bernilai tinggi karena nilai sejarahnya, tetapi juga karena bahan pembuatannya dari emas atau batu mulia lainnya. Di museum ini terdapat sekitar 140 koleksi benda-benda kerajaan yang bernilai tinggi, seperti mahkota, gelang, kancing, kalung, keris, dan benda-benda lain yang umumnya terbuat dari emas murni dan dihiasi berlian, batu rubi, dan permata. Bangunan museum ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ruangan utama seluas 60x40 meter persegi dan ruang teras atau ruang penerima tamu seluas 40x4,5 meter persegi. Di dalam ruangan utama terdapat 3 bilik, yaitu bilik sebagai kamar pribadi raja, bilik tempat menyimpan benda-benda bersejarah, dan bilik kerajaan. Ketiga bilik tersebut masing-masing berukuran 6x5 meter persegi. Bangunan museum ini juga dilengkapi dengan banyak jendela yang merupakan ciri khas rumah Bugis, yang masing-masing berukuran 0,5x0,5 meter persegi. Museum Balak Lumpua berada di Jalan Sultan Hasanuddin, nomor 48, Sungguh Minasa, Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Museum ini terletak di Kota Sungguh Minasa yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar. Perjalanan dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan pribadi atau angkutan umum, baik roda 4 maupun roda 2.